Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke Sobon Auto, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah lama ngikutin channel Om Andre, pastinya udah kenal nih, di sini banyak mobil dijual dengan harga-harga terjangkau ya, Pak ya. Iya, sesuai kantong, Om. Siap, sesuai kantong, bahkan dari budget 10 jutaan juga biasanya di sini ada ya, Pak ya. Ada, Om. Oke. Nah, di sini ada 3 lokasi showroom. Kita sekarang berada di Sobon Auto 1. Nanti kita akan izin ke Sobon 2 boleh ya, Pak ya? Siap. Sekalian ke Sobon Auto 3 dan seperti biasa, kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Haji Andi. Assalamualaikum nih, Pak. Assalamualaikum. Sehat ya, Pak ya? Semua. Sehat, Om. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak ya. Buat semua sehat selalu. Betul, meskipun cuacanya lagi panas, alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan aktivitas teman-teman juga selalu dalam kelancaran ya, Pak ya. Amin, amin. Siap, Pak. Buat teman-teman yang ingin main ke showroom, ya, ini alamat lengkapnya ada di mana ini, Pak? Kalau Sobon Auto ada di Jalan KS Uraya nomor 51 Depok 2. Nomor 51 Depok ya, 2 di ya. Map ada. Oke, cari kalau di Google Sobon Map ada. Duanya ada di Gang Kinan. Betul. Sobon tiganya dua rumah dari sini. Betul. Jadi ya, masih di daerah sini, ya, teman-teman nanti tinggal pilih mobil. Ya, betul. Karena di sini stoknya banyak ya, Pak ya. Alhamdulillah, Om. Okay. Tiap hari masuk. Tiap hari ada yang keluar masuk. Ya. Mungkin kalau di total 100 nyampe kali ya, Pak ya? 110, Om. 110 ya, unitan, teman-teman betul, nanti bisa main ke showroom. Boleh, boleh. Buat lihat-lihat unit boleh ya, Pak ya? Silakan. Jadi jangan patokan ke sini harus beli. Nggak usah, dilihat dulu aja, kalau okay, seneng baru kita taruh penawar. Nah, kita sekarang syuting di hari Kamis ya, tanggal 14 September, tahun 2023. Jadi ini video yang paling update-nya. Ya, update Sobon terkini. Yang Sobon terkini, dan ya, harga sesuai video YouTube harga ya, Pak ya? Harga sesuai video YouTube, nanti kalau ada yang bilang, ini harganya nggak sesuai, itu nanti langsung telepon saya aja di sini. Oke, teman-teman. Bilang ke anak-anak sini, mau telepon saya, nanti saya kasih tahu. Siap, teman-teman. Ya. Mudah-mudahan tayang malam ini juga. Ya. Jadi besok hari Jumat, Sabtu. Kalau teman-teman mau lihat unit, buruan aja. Ya. Jangan sampai unitnya keduluan ya, Pak. Ya, betul. Buat yang belum kenal, Sobon Auto gambarannya showroom yang seperti apa, Pak? Sobon Auto itu dasarnya emang showroom bajongan, Om. Oke. Kita terkenal dari dulu itu jual-jual cepat ke trek pedagang. Betul. Cuman sejak ada di YouTube, di IG, kita jual harga pedagang buat teman-teman yang sini. Nah, intinya ya, buat teman-teman pemakai pun ya, bisa beli harga pedagang ya, di sini. Di sini ada yang harganya murah, tapi pasti kondisinya pasti ada perbaikan, betul, pajak mati. Ada yang udah siap pakai, ada juga. Oke. Okay. Ada yang udah pajak panjang juga ada. Variatif ya, teman-teman. Betul. Jadi intinya mobil di sini tuh apa adanya dari pemilik sebelumnya. Betul. Alangkah lebih baiknya teman-teman bawa mekanik, betul, bawa montir yang ngerti. Iya, Pak. Nah, yang paham, biar nggak ada dusta di antara kita, betul, ya, Pak ya. Jadi lebih open kita jualannya. Betul. Nah, kalau teman-teman nanti ada misalkan, Pak, ini remnya kurang enak atau koplingnya kurang enak, mau sekalian perbaikan ya, juga boleh ya, Pak ya. Makanya coba dulu. Betul. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kasih tahu aja. Oke, karena jadi kita kasih gini, Om. Jadi kalau teman-teman beli mobil udah seminggu apa dua minggu pengen ganti, mau tukar unit kalau nggak enak boleh, nggak ada boleh, masalah. Oke, fleksibel ya, Pak ya. Fleksibel aja. Beli mobil rasa kekeluargaan. Betul, betul. Oke, ada 3 lokasi showroom, kita langsung aja kali boleh, ya, Pak silakan, ya. Om, oke, kita ya, ke depan. Kalau showroom buka dari jam berapa sampai jam berapa, dari Pak? Dari jam yang pasti jam 9 udah buka, Om. 9 udah buka ya? Jam 8 juga udah buka, cuman yang pasti jam 9. Kalau habis maghrib masih bisa nggak sih, Pak? Sampai jam 10 malam, Om. Jam 10 masih bisa iya, ya? Masih dilayanin, Om. Oke, mobil pertama langsung ada Suzuki Splash, Pak. Ini ada Suzuki Splash tahun 2012, manual. Oke, manual. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Kita buka harga 75. 75? 75. CC-nya 1200 ya? Betul. Kalau kondisi mobil gimana, Pak? Kalau cat masih orisinil, pelek tapi udah gantian ya, Om. Oke. Okay. Dalaman masih rapi. Oke. Okay. Kaki-kaki aman semua. Betul. Ini ya, berhubung pajak hidup ya, Pak ya? Iya, pajak hidup. 70 boleh nggak? Paling saya kurangin 73, Om. 73? 73. Sejuta lagi yuk, 72 yuk. 72 ambil. 72 ambil ya? Ya, apa-apa. 72 kata langsung aja ke unit ya, Pak ya? Ya, boleh. Langsung bawa pulang mobil, pajaknya hidup, mobil tinggal pakai ya, Pak ya? Betul. Oke, yang warna merah ada Kia itu Picanto, ada Pak. Itu ada Picanto 2009 Matic. 2009 Matic. Minus pajaknya dari 2020. Pajaknya dari 2020 ya, berarti 4 kali 4 ya? 4 panjang. Oke. Itu kita buka 55. Buka harganya 55. 55 ya. Oke, CC-nya berapa, Pak? Yang 1200. 1200. Ya, kalau kondisi mobil gimana? Kalau mobil ada perbaikan di kap mesinnya nggak boleh. Oke. Bempernya depan belakang harus dirapin, nanti timah mulus boleh. Oke, kalau buat dipakai masih enak ya? Mesin penting aman. Masih aman semua aman, ya? Aman. Pak, ini kan pajaknya 2020. Iya. Kalau 49 masih kuat nggak? Paling saya kasih net 52, Om. 52? 52. 50 yuk, coba yuk. 51 deh. 51 ya? 51 ambil. 51 ambil ya? Ambil, mobilnya okay, bagus, Om. Matic-matic aman. Matic aman? Iya. Cari mobil kecil, Matic, irit. Iya. Harganya di angka 50 jutaan, bawa pulang ya? Iya, betul. Kalau bicara pajak, berapaan sih, Pak? Pajaknya kalau Picanto ini
kisaran 1.400.000. 1.400.000 ya. Betul. Jadi pajaknya pun udah murah ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, yang warna hitam ada mobil Livina. Livina 2008. Ya. XP Matic. Mobilnya bagus juga, Om. Oke. Okay. Dalaman rapi. Oke. Okay. Kaki-kaki enak. Kaki-kaki enak ya. Enak. Untuk mesin 1.500. Betul. AC dingin. AC dingin. Oke. Okay. Pajak hidup. Pajaknya juga hidup ya. Jadi Grand Livina mobil yang enak buat keluarga, nyaman, ya. Pajaknya hidup, di bawah 70 dapat nggak? Paling saya kasih 75, Om. 75? 75, Om. Kirain 69, Pak. Nggak dapat, Om. Nggak dapat? Harus jatah 70. 70 aja yuk. 72 ambil. 72? 72. 71 aja yuk. Datang aja. Pajak hidup ya? Iya, betul. Oke, pajak hidup 71 juta, warnanya menang di warna hitam, ya. Langsung bawa pulang ya? Iya, dalam juga rapi. Oke, buat konsumen yang mau sekalian nanti mau di salon juga boleh ya? Boleh, nanti kalau mau terima bagus. Di request nggak masalah. Oke, okay, teman-teman, request bebas, nanti tinggal diobrolin langsung, betul, aja betul. Ya. Kemudian ada Kijang, Pak. Kijang tahun 2002 ya? 2002, oke. Okay. Tipenya LSX. LSX yang sudah long. Iya. Oke. Okay. Udah power steering juga. Sudah power steering. Mobilnya bagus, Om. Mobilnya bagus, ya. Bagus ya. AC-nya single ya? AC single tapinya. CC-nya berapa, Pak? CC-nya 1.800. Belum EV ya? Belum, belum. Belum EV. Udah EV dong. Udah EV? Udah, 2002 udah. Oke. Okay. Pajaknya gimana ini? Pajaknya hidup ya? Pajaknya hidup, juga pajak hidup, hidup. Oke. Okay. Pajak per tahun berapa, Pak? Sekitar 1.6-an. 1.600.000-an ya. Untuk pajaknya. Dilepas berapa, Pak? Kita maaf. Buka berapa? 63,5. 63,5 aja, Om. 63,5? Iya. 59 masih bisa nggak? Harus di atas 60. 60? Di atas. 60 aja ya? 61 ambil. 61? Iya. 60.500 yuk? Ya udah, datang aja. Cek unit ya? Iya, cek Oke, unit aja. Oke, teman-teman dapat Kijang LSX. Iya. Udah tinggal pakai. Pajaknya pun hidup ya? Iya, betul, Om. Siap. Di pojok, Pak, mobil apa, Pak? Ada mobil Proton Exora. Iya. 2012 manual. 2012 manual. Pajaknya sekali ya? Pajak sekali doang. Oke, jadi Exora tuh mobil segede Innova. Ya, cuman harga lebih murah ya. Lebih murah. CC-nya berapa? 1.500. 1.500 ya. Transmisi manual. 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 Oke, untuk kondisi mobilnya, Pak, gimana, Pak? Cat masih ori, dalaman masih bagus. Oke. Kalah pajak sekali doang. Pajaknya satu kali, ya. Pajak per tahunnya berapa itu? Kita 1.7-an. Pajak per tahunnya 1.700.000. Ya, oke, mobil tinggal pakai. Iya. 60, di bawah 60 masih bisa. 72 ya, Om ya. 72. 72. 65 aja yuk. Paling 67 ambil. 67? 67. 65 yuk, coba yuk. Udah ambil. 65 ya? Ya udah. Langsung cek unit. Mobilnya bagus. Mobil bagus, ya. Menang di warna putih ya? Ya, betul. Oke, kita lanjut. Ya. Ada X-Over, Pak? Ada X-Over tahun 2009. 2009? Transmisinya Matic. Oke. Okay. Pajaknya bulan 9. Pajak? Maaf. Manual nih, Om, maaf. Manual? Manualnya. Oke. Okay. Pajak bulan 9. 9 masih hidup. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Mobil bagus. CC-nya 1.5. Iya, betul. Matic aman. Ini manual, Om. Oh, manualnya aman. Manualnya, iya. Koplingnya enak. Aman, kopling-kopling, kaki-kaki masih aman semua. AC dingin. AC dingin. Oke, pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya kalau ini sekitar 1.8-an. 1.800.000-an. Ya. Mobil sih overall tinggal pakai ya. Aman, mobilnya aman. Harga berapa, Pak? Kita buka berapa, Bro? 85 nego. 85. Iya, 78 bisa ya. Paling 82. 82. 80 cek unit ya. 80 kita jual enggak? Udah 81 deh. 81 ya. 81, 81 cek unit ya. Cek unit aja. Oke, teman-teman. Nah, ada X-Trail, Pak, yang abu? Ada X-Trail 2009. Oke. Okay. T31. Mobilnya bagus, Om. Tipenya ya. ST. CC-nya 25 ya. CC 2,5 betul. 2,5. Oke. Okay. Ya. Kondisinya? Kondisi cat masih mulus. Oke. Okay. Dalaman rapi. Matic-matic masih aman. Matic-matic apa sih aman? Ya. Joknya itu bludru atau kulit? Kulit, Om. Kulit ya? Kulit, Om. Masih bagus semua ya? Masih sehat, nggak ada pecah-pecah. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup, Om. Pajaknya hidup, hidup juga hidup. Ya? Nah. Oke. Okay. Pajak per tahun berapa, Pak? Hampir 2,5. Hampir 2.500. Ya. Dilepas berapa, Pak? Buka sih di atas CP, Om. Di atas 100. 103. 95 masih kuat nggak? Saya kurangin CP deh. 100? Ya. 97 yuk. 98 ambil. 98 ambil ya. 98 dapat pajaknya hidup. Ya. T31 body bagus, mobilnya tinggal pakai ya. Iya, betul, Om. Siap langsung bawa pulang mobil. Ya. Ada yang warna silver T31. Ada 2009 juga. Oke. Okay. Minus pajak 2 kali. Pajaknya yang dua itu 2 kali. Ya. Kalau kondisi mobilnya, Pak? Kalau kondisi mobil cat sih nggak usah dandan, dalaman juga rapi. Dalaman juga rapi minus ya. Minus pajak aja. Pajaknya 2 kali, dua pajak kali. Per tahunnya 3 juta lah kurang lebih ya. Hampir 5 juta 2 tahun. Oh, 2 juta totalnya ya. Iya. Ya. Totalnya hampir di 5 juta, teman-teman. Siap. Matic bagus. Matic aman. Matic masih aman. Respon semua, kaki-kaki juga masih enak. Di bawah 100 dong ya. Oh, saya buka 96. 96. 96. 92 masih kuat nggak?
Paling 95, Om. 95. 93, yuk cek unit 94 yuk. 94 deh. 94 ya. 94 langsung merapat ke lokasi ya. Nanti sampai sini kita pasti kurangin lagi. Oke, kalau mau nego bensin juga boleh ya. Kita kasih. Ada yang kode bodi T30, Pak. Ada T30 tahun 2005. Oke. Minusnya pajak 2 kali. Pajaknya 2 kali. Mobilnya bagus. Kalau CC mobil 2.500 ya. Betul. Oke, pajak per tahun lebih murah kali ya? Di bawah 2. Di bawah 2 juta, teman-teman. Tapi mesin sehat. Mesin kaki-kaki aman. Oke, nah, matic juga aman matic ya. Aman, nanti cobain dulu. Siap. Harganya berapa, Pak? Saya kasih 63 nego. 63 nego. Ya. 57 yuk. 60 deh. Di bawah 60 yuk, 58 yuk. 59 ambil. 59 bawa pulang 59. Ya. 59 dapat T30, pajaknya cuma di 2 kali ya. Nanti saya poles semua. Oke, mobilnya tinggal pakai, terima rapih ya. Siap, kita lanjut lagi. Nah, ada Chevrolet Spin, Pak. Ada Spin, Om. Tahun berapa, Pak, kalau yang hitam? Kayaknya 2013 LTZ ya. 13 LTZ. Ini diesel ya? Bensin. Bensin Matic, Om. Matic, oke. Okay. Pajaknya baru lewat. Satu kali ya, oke. Okay. Betul, 2023. Iya. Ini kita buka harga 85. 85. Ya, mesin Matic, gimana Matic nih? Aman semua. Aman semua? Aman. Mesin aman? Mesin aman. Oke, okay, pajaknya satu kali. Ya. Dan pajak per tahun 2 jutaan kali ya? 2 jutaan, betul. 2 jutaan. 80 masih bisa nggak? Paling 83, Om. 83. 81 yuk. Ya udah ambil. 81 ambil ya. 81 ambil, saya jual tuh. Oke, okay, teman-teman. Ya. Warna hitam dan pajaknya cuma sekali doang ya? Ya, Matic-Matic aman semua. Mobilnya tinggal pakai CC 15 ya? Iya, betul, Om. Ada yang warna silver, Pak? Ada silver 2015. Oke. Okay. Transmisinya manual diesel. Dieselnya iya, ya. Pajak okay. Hidup. Pajaknya hidup. Aha. Kondisinya? Cat masih ori, daleman masih bagus. Lampu-lampu juga masih bening semua. Diesel nggak ada ngobos ya? Diesel nggak ngobos nggak, cuman ada berisik sedikit ada. Agak berisik sedikit iya, ya. Oke. Okay. Saya nggak tahu dari water pump apa dari mana, nanti dicek langsung aja. Cek langsung unitnya iya. Dan pajaknya gimana pajak itu? Pajak hidup, Om. Pajaknya hidup, pajak hidup ya. Oke, okay. Pajak per tahun 2 jutaan ya. Iya, betul. Berapa Pak kalau diesel? Saya buka 85. 85. 85. 80 aja ya. 82. 82. 82. 80 kan pajak sekali. Ya udah, sikat. 80 kasih. 80 juta ya. Lihat dulu aja. Langsung cek unitnya dan ada yang warna ungu, Pak. Ada warna merah burgundy, Om. Oh iya, warna merah burgundy, oke. Okay. 2013. Ya. Diesel. Diesel juga. Manual. Yang itu transmisinya manual. Ya. Oke, okay. Kondisinya, Pak? Kondisi kalau buat mesin udah di dandanin. Oke. Okay. Men kalah pajak 2 kali. Pajaknya di 2 kali. Iya. Oke, teman-teman, pajak per tahun sama 2 jutaan lah ya, Pak ya. 2 jutaan. Betul. AC dingin ya? AC dingin. AC dingin, oke. Okay. Matic udah aman, enggak panas apa mesinnya aman semua. Betul. Kalau yang itu enggak ada bunyi ya? Enggak aman. Aman ya? Aman. Minusnya hanya di pajak di 2 kali iya, ya. Betul. Oke, di lepas berapa, Pak? 75. 75. 75. 72 kuat enggak? 73 ambil. 73. 73. 73 langsung cek unit ya. Iya, mesinnya udah enak. Mesinnya udah enak, iya. Mobilnya tinggal pakai ya. Betul, nanti mau coba. Kalau ada yang kurang-kurang, nanti kita kurangin lagi harganya. Oke, okay, kalau diesel itu terkenal tenaga enak, irit, dan dia 3 baris ya. Ya, nanti kalau mau minta, saya mau apa adanya, potong sekian, saya potong. Siap, teman-teman. Ya. Yang penting mobil cocok dulu teman ya. Seneng dulu mobilnya. Nah, ini kalau beli di sini, teman-teman, kita bilang, kalau untung tipis pun dilepas. Ya. Kadang-kadang jual modal pun dilepas ya, Pak ya? Tidak masalah, rugi pun kita jual. Betul, teman-teman. Namanya dagang udah biasa. Betul, yang penting putarannya lancar. Bagus. Gitu. Kita lanjut boleh, Pak? Oke. Oke, okay, ada mobil Honda Jazz, Pak. Ah, Jazz baru nyampe nih, Om. Iya. Cuman belum saya salon ya, Om. Oke. Okay. Ini 2006. Ya. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Matic-matic aman, daleman bagus. Oke. Okay. Itu daleman dibungkus, tapi aslinya ada di dalam. Oh, oke. Okay. Mau dibikin ori juga bisa betul, ya? Betul. Nanti mau terima poles, terima mulus saya kasih. Matic? Matic. IDSI atau VTEC? IDSI. IDSI ya. Oke. Okay. Pajaknya berapa kali, Pak? Pajaknya hidup, Om. Pajaknya hidup, hidup juga. Hidup, CC mobil 1.500 ya. 1.500. Di bawah 70 dapat nggak? 70 ambil. 70? 70. 67 yuk biar rame yuk. 69 ambil. 69? Ya. 68 ya? Ya udah ambil. 68 cek unit teman-teman. Cek unit aja. Oh iya. Biasanya yang mobil-mobil murah tuh di Sobon 2 ya? Sobon 2 banyak kok. Paling murah harga berapa di 12 sana? 12 juta, ada 15 juta. Ada mobil keluarga ada yang 40 juta, 35 juta. Di bawah 50 banyak, banyak banget ya? Banyak. Jadi mobil yang di bawah 50 juta nanti kita akan bahas di Sobon 2. Dan buat teman-teman yang nyari mobil tahun muda harga di bawah pasar nanti di Sobon 3 ya, Sobon Pak 3, ya? Sobon 3 bisa. Oke, kita lanjut boleh, lagi boleh. Ada Captiva, Pak. Ada Captiva diesel tahun 2008, Om. Nah, diesel itu rame nih. Biasanya iya. Jualannya cepat nih. Betul. Kondisinya gimana, Pak? Kalau mobil masih orisinil. Oke. Okay. Matic-matic.
Dalaman masih bagus. Oke, elektrikal normal semua ya? Iya, pajaknya sekali doang. Pajaknya sekali doang, iya. Dan pajak mungkin nggak nyampe 3 juta gak ya? Nggak nyampe, nggak nyampe. Siap, AC dingin? AC dingin. Jadi yang belum tahu, Captiva itu 3 baris dan dia mesin diesel irit ya? Iya, betul. Harganya berapa, Pak? Kalau harga agak tinggi, Om, karena kondisinya bagus. 85. Okay. 85? 85. Pajaknya sekali sih ya? Pajak sekali. 80 masih kuat nggak? Paling saya kasih 83, Om. 83? 82,5 yuk. Ya udah, datang 82,5 bawa pulang ya. Iya, datang aja. Siap, teman-teman. Mobilnya bagus, menang di warna hitam, dieselnya nggak ada masalah ya, Pak, betul. Ya? Oke, ada mobil Toyota Rush. Ini Rush G-Matic. Ya. 2010 ya? 2010, oke. Okay. Pajaknya dari 2022. Pajaknya 2022. Sekali doang ya? Pajak sekali aja, Om. Oh, sekali doang ya? 2023. Oke, okay. Interiornya ori. Iya. Dua atau tiga baris? Ini yang 3 baris. Yang 3 baris, ya, CC mobilnya 1.500 betul, ya. Betul. Kalau bicara pajak ini nggak nyampe 3 juta ya. 2,8 2 juta 800-an ya. Dilepas berapa, Pak? Ini kita buka 120 ya. 120. Ya. Oke, okay. Kalau yang serius 115 dikasih nggak? Datang aja. Datang ke unit ya. Nanti kita poles lagi mobilnya. Betul, dan pajaknya nggak terlalu lama, teman-teman, ya. Cuman satu kali aja. Pajak ya. Per tahunnya 2.800.000. Betul, betul. Dapat Toyota Rush 3 baris, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Ada Mitsubishi Grandis, Pak. Ini Grandis, Om. Tahun 2008 Matic. 2008 Matic. Oke. Okay. Pajak sekali. Pajak sekali. Platnya Cirebon. Platnya E wilayah Cirebon. Cirebon, oke. Okay. Ini mobil mewah di zamannya, 3 baris. 3 baris, CC-nya betul. 24 ya. CC 24. 24, oke. Okay. Kondisinya gimana, Pak? Masih orisinil luar dalam. Oke, okay. AC dingin. AC dingin Matic ini saya ambil dari Semarang, Om. Dari Semarang? Iya, langsung dicoba di tol aman. Oke, okay. Jadi aman. Perjalanan dari Semarang ke lumayan. Depok aman ya? Aman, aman. Siap, teman-teman. Aman nggak nyampe kan di sini. Mewah lah interiornya, ya, teman-teman. Betul. Pajak berapa kali, Pak? Pajak baru lewat, Om. Sekali doang ya? Iya, betul. Pajak per tahun berapa ini? Nggak nyampe 2 juta. Tidak sampai 2 juta ya. Iya. Di bawah 100 ya mobil ya? Saya kasih murah nih, Om. Berapa nih? Saya buka 75 aja. 75? 75. Pajak padahal cuma sekali doang, doang iya. Ya? 70 masih kuat nggak? 72 ambil. 72? 72. 72 bawa tuh, pulang. Pakai Grandis 2008. Pakai Grandis 2008, mobil ganteng dan 3 baris betul, ya? Betul, harga Livina saya kasih. Harga Livina dapat mobil 3 baris nyaman ya? Betul, Om. Oke, kita ke belakang ada mobil Grand Livina, Pak. Ini marketing andal nih, Om. Nah. Om Doni namanya. Oh, Budi, marketing andal. Kalau ke Sobon pasti ada ya? Ada dia, Om. Okay. Ganteng orangnya, Om. Wih, mantap. Tahun berapa, Pak? Ini 2013. 13. Nah, ini antik mobilnya nih, Om. Antiknya gimana nih? Antiknya cat masih ori. Oke. Okay. Dalaman masih ori, Matic-Matic okay. Aman, kaki-kaki okay. Aman. Ini dapat yang facelift ya? Udah facelift, betul. Manual? Kayaknya Matic deh, Om. Matic? Matic, Om. Yang manual oh, ada yang di atas, ini Matic. Oke. Okay. Pajaknya gimana? Pajaknya... hidup masih sampai pajak bulan 11. Pajak hidup ya, ya oke. Okay. Mobil dilepas, cakep, Om. Dilepas berapa, Pak? Ini saya buka sih agak tinggi ya, karena kondisinya bagus, 105. 105, nggak tapi... Nggak tinggi juga sih. Matic bagus. Matic aman, KM-nya masih dikit. Kalau dilihat pasaran sih masih di bawah ini sebenarnya. Apalagi kalau 100, Pak. Iya, lebih enak ya, Om. Iya, 100 lebih enak, yuk. Datang aja, Om, saya kasih. Ke unit ya? Iya, ke unit aja. Oke, 100 jutaan, bawa nanti pulang ya. Nanti kalau mau dikurangin, saya kurangin lagi. Oke, dapat yang model L11, transmisinya Matic ya? Matic. Siap, mobilnya antik. Mobilnya antik, tinggal pakai ya, teman-teman. Betul. Nah, di sini ada Avanza. Ini ada Avanza G-Matic 2014. Oke. Pajak 2022. Pajaknya 2022. Iya. Dia sudah double airbag ya? Betul, double airbag. AC juga udah double ya. AC double, oke. Okay. Matic masih aman. Iya. Pajaknya bulan 6 2022. Juni tahun 2022 ini 23, berarti 23-24 panjang. Dua kali panjang iya, ya. Betul. Oke, harganya berapa, Pak? 118. 118. Iya. 110 masih kuat nggak? 113 ambil. 113, iya. 111 yuk. 112. 112 iya. Langsung cek unit ya. Cek unit aja. Dapatnya ini. Mau di cepetin semua mobilnya. Betul, dapatnya 2014. Iya. Pajaknya di dua kali. Dua kali aja. Dan pajak per tahun nggak nyampe 3 juta ya. Mobil aman, Om, kalau ada bekas kan nggak usah dibeli. Betul, teman-teman. Pajak per tahunnya 2 jutaan. Iya, oke, okay. Ada Xenia-nya nih. Ada Xenia R 2014, Om. Tipe X ya? X 2014. Oke. Okay. Pajaknya bulan 8 2023. 2023 berarti satu kali ya. Satu kali. CC-nya 13 dan AC double. AC double. Oke. Nah, ini kita buka di 104. 104. Iya. 99 masih kuat nggak? Paling cepet 1 ya. 101. Iya. 100 aja yuk. Ya udah ambil deh. 100 juta bawa pulang ya. Bawa pulang. Pajaknya sekali ya. Iya, pajak baru lewat. Oke, pajak per tahunnya sekitar di 2 jutaan. 1,8an. 1,8an, ya, teman-teman. Kita izin ke belakang boleh, Pak? Boleh. Pengiriman unit aman ya, Pak ya? Alhamdulillah minggu ini udah banyak, Om, ke daerah Jawa tapi, Om. Ke daerah Jawa ya? Iya. Baik itu pakai towing atau tapi driver nanti bisa ya. Ini hari ini fokus ke Pontianak, Om, diantar. Pontianak? Iya. Oke, ini Kijang tahun berapa, Pak? Ini tahun 2000
2002 LGX. LGX itu udah lengkap. Udah lengkap betul. Oke. Okay. CC-nya yang 1800. 1800, siap. Pajaknya hidup bulan 5. Pajaknya Mei 2024. Iya, okay. Pelatnya sampai 2027. Power steering, power window, AC ya, double, betul. Interiornya juga masih bagus, betul, ya. Betul. Pajaknya panjang. Pajaknya hidup Om sampai bulan 5 sampai 2024. Pajak panjang. Per tahunnya berapa, Pak? Kalau ini 1,6 an. 1,6 an ya. Enggak nyampe sih. Di bawah 60 kuat enggak? Ini harus di atas, Om. Berapa ini? Ini kita buka 72. 72. 72. 68 yuk. Paling 69 kali ya? 69. Ya 69 gas dah. 68 aja cek ya. Ya udah, udah cek. Oke, 68 cek unit ya. Ya LGX nih. Dapat 2022. LGX dan transmisinya manual ya, Pak, betul, ya. Oke, ada kijang juga, Pak. Ini ada kijang LX tapi udah upgrade LSX. Upgrade-nya LSX. Udah Palak Racing, udah Power Indo, okay, udah TV, udah lengkap lah mobil. Udah lengkap semuanya, udah lengkap ya. Ya. Siap teman-teman. AC-nya single? AC-nya single tapi dingin. Okay. Bannya baru semua. Pajaknya baru. Pajaknya baru, CC-nya 18 ya. Pajaknya 08 2024. Oke, okay. Yang ini di bawah 60 dapat ya. Ini khusus channel Om Andren ya. Saya kasih harga murah 56 juta. 56. 56 juta. Netnya berapa nih kira-kira nih? 55 net. 55 jual ya. Ah, 55 2003 nih. Oke, dapat 2003 ya, udah model facelift ya. Ya 55. 55 ambil. Juta bawa pulang mobil ya, teman-teman. Betul, betul. Nah, di belakangnya, Pak, ada LSX 2003. Oke. Okay. Itu kita buka harga 63. Buka harganya ya, 63. Pajak hidup juga. Pajaknya hidup. Kalau kondisi gimana? Masih bagus, Om. Masih bagus. Cuman ya. Udah sebagian cat ulang ya. Oke. Okay. Tapi mobil aman, enggak ada bekas kena. AC dingin. AC dingin. 59 kuat enggak? 61 60 deh. 60 ya. 60 enggak apa-apa. 60 juta dapatnya LSX pajak hidup ya. Ya. Betul, Om. Oke, okay, mobil langsung dibawa pulang. Ya. Nah, ini juga ada Grand Livina. Tahun ini, berapa, Pak? Ini Grand Livina tahun 2008 2010 Matic ya? 2010 Matic. 2010 Matic. Pajaknya bulan 6 kemarin. Juni 2023. Iya. Oke. Okay. Ini kita buka berapa, Yan? Buka 73,5, Om. Matic enak. Matic aman. Mesin bagus. Mesin bagus, body-body juga masih aman. Oke, okay. 69 kuat nggak? Paling 71. 71, ya. 70 coba 70 ya. Ambil, gak apa-apa. 70 ambil, langsung bawa pulang mobil, ya, teman-teman. Belakang, Pak, Livina. Ada Livina XP 2007, Matic. Oke. Okay. Pajaknya 2 kali. Iya. 62. 62 juta, ya. Pajak per tahun 2 jutaan, 2 jutaan ya. Betul. Oke, XP 3 baris. Betul, 3 baris. Tapi Matic bagus. Matic aman, mesin aman. 62. 62 aja. 60 bisa nggak? Gas aja. Oke, gas aja, 60 juta bawa pulang ya. Masih Grand Livina lagi banyak nih. Lagi kandang Livina sama Serena sini. Betul. Ini Livina tahun 2007. Oke. Okay. Transmisinya Matic. Iya. Tipenya XP. XP juga, teman-teman. Ya. Matic-nya bagus ya. Aman, aman. Pajaknya berapa kali? Pajaknya 2022. 2022 berarti ya, 2 kali ya. 2 kali panjang. 62 juga ini. Ini buka berapa kita? 6 buka sih 67. 67. Kalau 62 mah boleh kali ya. 65 lah ya. 65. 63 cek unit ya. 64 lah cek unit. 64 langsung gas ya, Pak, ya. Ya? Betul, betul. Oke, ada yang warna silver, ada tahun 2000, berapa tuh? 2010 manual. Oke. Okay. Pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali, oke. Okay. Kita kasih 75 nego. 75 juta, pajaknya ya. 2 jutaan 2 ya. Jutaan. Oke, 69 kuat enggak? 72 ambil. 72, 70 ya. 71. 70 ya. 71. 71 bawa pulang ya. Pulang. 71 langsung bawa pulang ya. Iya, betul. Siap teman-teman. Nah, masih banyak teman-teman. Jadi di Sobon 2 banyak, Sobon 3 banyak. Ya. Kayaknya kita langsung ke Sobon 2 ya. Ayo, ayo, ayo. Let's go teman-teman. Ayo. Nah, sekarang kita lanjut ke Sobon Auto 2 ya, Pak ya. Siap. Siap. Tadi banyak mobil yang baru, harganya murah-murah. Nah, di Sobon Auto 2 ini juga ada yang lebih murah lagi ya, Pak ya? Ada yang lebih murah, ada Vios nih. Okay. Saya kasih paling murah ini. Paling murah juga. Nah, Vios 2011 pajak hidup saya jual di bawah 60. Di bawah 60 juta. Ya. Nanti kita akan bahas ya, Pak ya. Siap. Oke, buat yang belum tahu, Pak, alamat Sobon 2 ini di jalan mana, Pak? Kalau di Sobon 2 ini di KSU Raya, okay, di Gang Kinan nomor 114. Nomor 114, teman-teman. Ya. Jadi jaraknya kurang lebih 3 menit langsung sampai ke Sobon 2 ya, Pak ya. Di seberang lah. Oke, kurang lebih di seberangnya. Nanti nomor telepon tim marketingnya masih sama. Nomor teleponnya ada di deskripsi juga ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, siap, kita langsung aja mulai dari depan dulu boleh, Pak? Boleh, silakan, Om. Showroom buka tiap hari juga ya? Tiap hari, Om, tapi nanti kalau hari Minggu kita bisa janjian. Janjian. Kita mulai dari Hyundai Matrix. Ini Matrix yang kemarin. Dan Om, cuman udah ter-DP. Siap. Ini harganya deal di bawah 35 saya jual. Di bawah 35 juta. 5 rapi ini insya Allah mau dibawa rencana hari ini. Oke. Udah dibayar ya, Pak ya? Udah di DP, Om. Sudah di DP, teman-teman. Cocok, iya. Siap, ini tinggal dibawa pulang aja. Kalau iya, teman-teman cari mobil seperti ini juga, coba mampir aja atau teman-teman bisa lihat di Instagram ya, Pak ya? Iya, betul-betul. Oke, kita lanjut ada
Corolla ya? Ini Corolla All New SEG, Om. SEG, oke. Okay. Tahun 97. Tahunnya 97. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya bagus, tinggal pakai. Mobilnya bagus ya? Iya. Berarti pajak Juli 2024. Sampai 2024, betul. Oke, okay. CC mobil berapa, Pak? Ini yang 1.500. 1.500 CC. Ya, mobil overall tinggal pakai ya? Mobil sehat, Om. Sehat banget. Siap, teman-teman. Interior ori ya? Masih orisinil. Oke, okay. Berapa, Pak? Kalau buka sih saya 43,5 ya. 43,5. Udah kalau 39 dilepas ya. Jangan dong, harus di atas 40. Harus di atas 40. Ya. Oke, 40 pas ya. 41 diambil. 41. 40.500 yuk. Ya udah ambil. Oke, 40.500 buat pulang ya. Iya, betul. Siap, teman-teman. Nah, ini ada mobil apa nih, Pak? Ini ada Corolla Twin Cam GT tahun 91. Tahunnya 91. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Bulan 2 sampai 2024. Pajak Februari 2024. Iya. Oke. Okay. Ini yang GT-nya harga di saya kasih 51. 51 juta. Karena mobilnya bagus. Oke, okay, ya. Mobilnya bagus, tinggal pakai tipe ya. GT ya. GT betul, GT karena asli. Karena mobilnya juga jarang, ah. GT asli kalau mau nego bisa merapat nah, ya. Nah, nanti nego di sini aja. Nego lihat kepala 40 aja, lihat bisa, ini. Pak? Harus di atas 40, Om. Di atas 40 ya. Ya? Nah. Oke, okay, 40 jutaan sekian ya, bawa pulang aja. Ya. Iya, betul betul. Siap, lanjut lagi. Katanya ini paling murah nih. Ini murah nih, Om. Ini siap. Baru nyampe tadi malam. Oke. Okay. Minusnya bumper aja, Om. Bumpernya dikasih body kit. Iya, body kitnya aja ya. Nanti body kitnya saya rencana mau saya copot, okay. Saya bikin ori semua. Oke. Okay. Pajak hidup. Ya. Tahun 2011. 2011. Udah upgrade ya, Om. Udah power window. Power window, sensor mundur, TV, pelek racing. Oke. Okay. Mobil cakep, dipakainya enak. Udah lengkap ya. Ya. Ini sebenarnya tinggal dicopotin body kit. Iya, body kitnya aja. Original iya, lu. Dibikin ori aja. Betul, langsung di salon aja. Betul, 5 mulus aja nanti. Betul. Nah. Di bawah 5 masih bisa, Pak? Ini kalau kemarin yang hitam kan saya jual di atas 60, Om. Oke. Okay. Sama, kondisinya beda setahun. Ini saya kasih di bawah 60 deh. Di bawah 60 berapa? 59 ambil. 59. 55 yuk. 57 ambil. 57. Ya. Sejuta lagi yuk 56 ya. 56,5 ambil. 56,5 langsung cek unit ya. Nanti saya mau rapin juga masanya. Betul. Pokoknya ini terima rapi, ya. Body kit dicopotin, mobil di salon ya. Ya, tawaran Om itu tipis saya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Karena kita bagi-bagi lah. Siap, mudah-mudahan enggak kemahalan nih 56,500 ya, bawa pulang ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, kita lanjut masih banyak. Boleh, boleh. Ada mobil apa yang hijau, Pak? Yang hijau ada Jimny, Om. Jimny tahun? Jimny tahun 93. 93, oke. Okay. Ini bodinya udah diganti trepes ya, Om ya. Betul. Pajaknya panjang, mobilnya no minus. Mobil no minus ya. Mobil cakep. Oke, okay. Mobil rapi ya. Mobil rapi. Makanya harganya agak tinggi nih, Om, karena kondisi, Om. Betul, pajak hidup ya. Pajak hidup, Om. Pajak hidup. Pajak hidup. AC ada nggak? AC dingin. AC dingin ya. AC dingin banget. Oke. Okay. Bawa jaket 2 nanti kalau masuk. Siap, teman-teman. Saking menggigilnya, Pak ya. Oke, okay. Berapa Pak dilepasnya, Pak? Ini saya buka 53 aja. 53 ya. Bicara barang bagus ya. Barangnya antik. Di bawah 50 masih bisa ini? Paling saya kasih 50. 50? 50. Di bawah 50 dikit bisa kali ya? Datang aja bungkus ya, Pak ya? Ya betul. Oke, teman-teman, karena ini bicara barang spesial. Betul. Luar dalamnya antik, mobilnya tinggal pakai ya? Iya, betul, Om. Jadi sudah full restorasi, teman-teman ya. Nah, di belakangnya ada CR-V, Pak. Ada CR-V 2005 yang okay. CC 2.4. 2.400, nah, oke okay. Pajaknya satu kali. Ya. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Ini lagi di salon, Om. Dia di model salon. 2 baris atau 3 baris? Ini 2 baris. 2 baris ya? Dua apa tiga ya? Oh, tiga baris, Om. Oh, model yang tiga baris. Yang 2.400 tiga baris. Pajaknya sekali. Pajak sekali, betul. Pajak sekali, pajak per tahun berapa, Pak? Sekitar 1,8-an. 1,8-an. Ya. Mobil di salon, jok kulitnya bagus. Iya. Harga di bawah 70 ya? Harga... Saya buka sih 70, Om. Bukanya 70. Kalau 65 dikasih nggak? Paling 68, Om. 68? 68. 66 yuk, gas yuk. 67,5 kali ya. 67,5. Ya. 67 aja ya. Ya udah, suruh datang oke, aja. Oke, 67 langsung ke unit ya. Iya, ya, betul, Om. Siap, ini lagi di salon. Pokoknya pas ngecek unit, insyaallah udah mulus semua ya, ya Pak betul, ya. Betul, Om. Siap, di belakangnya ada Serena. Evalia. Ada Serena, Om. Oh, Serena ya. Iya, Serena 2006. Okay. 2006, warna hijau. Warnanya biru aqua blue. Biru aqua blue ya, oke. Okay. Pajaknya 2 kali. Iya. Tipenya CT. Oke. Okay. Itu saya buka 65, mobilnya bagus. Buka harganya 65. Iya. CC mobil 2000 ya. 2000 betul. Kaki-kaki masih enak. Kaki-kaki matic aman. Matic aman semua aman, ya. Oke, okay, teman-teman, mobil mewah 65 nego. Iya. 62 dilepas. Paling saya kasih 63 lah. 63. 62,5 ya. Ya udah, ambil aja. 62,5 langsung cek unit, iya, dapat Nissan Serena tipe CT. Iya, betul, Om. Ada yang warna hitam. Hitam 2012, iya. 2011, okay. Tipenya CT, pajak 4 kali, Om. Pajak 4 kali, iya. Cuman menang di tahun lebih mudah. Betul. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya pajak aja sama harus di salon lah mobil. Oke, okay, tapi nanti disalonin di sini rapi ya. Aja, timah rapi. Kalau secara mobil, mesin, kaki-kaki gimana? Dicoba dulu, kalau perlu bawa mekanik, kalau saya bilang sih bagus, karena metiknya habis didandanin juga sih. Betul. Layak pakai ya, Pak ya? Betul, betul. Oke, harga 65 juga? Jangan, Om. Saya berapa? Buka 75, Om. 75? 2011. Di bawah 70 nggak bisa?
paling 72 om. 72. Bisa. 70 aja yuk. Ya udah ambil aja. 70 juta teman-teman. Murah tuh 2011 tuh. Dapat 2011 ya. Tahun muda, mobil bagus ya. Iya, betul om. Minusnya ya hanya pajak 4 kali. 4 kali dan ya. Pajak per tahunnya pun 2 jutaan 2 ya. 2 jutaan betul. Oke. Nah, ini ada Livina X-Gear. X-Gear 2010 Matic om. 2010 Matic. Ini warnanya ini agak warnanya biru ya. Biru-biru keungu-unguan kali ya. Betul. Apa, kayak kehitam-hitaman kali ini. Oke. Okay. Cat masih orisinil, Matic aman, yeah. Daleman masih ori. Oke. Okay. Minus pajak. Berapa kali? Dari 2020. Dari 2020, yeah. CC mobil 1500 betul, ya. Betul, betul. Oke. Okay. Interior juga masih ori orisinil, ya. Masih, masih. AC dingin. AC dingin, Matic aman. Cuma kalah di pajak aja, Om. Kalah di pajak yeah. aja. Pajak per tahun mungkin sekitar 2 jutaan betul, ya. Betul, betul, Om. Oke. Okay. Di bawah 70 dapat nggak? Ini saya buka murah nih, Om. Berapa? 65. Oh, 65? 65, 2010. Oke, okay. 62 masih bisa? Ambil. Ambil, ya? Iya, kita numpang lewat aja nih. Oke, okay, 62 baru juta, masanya. Baru datang, teman-teman langsung dilepas lagi, iya, ya? Iya, betul. Siap mobil bagus, ya minusnya hanya di bagian pajak aja. Pajak aja. Di 2 kali. 4, Om. Oh, 4 kali, ya? Oke, okay, pajak. Nanti kalau nyampe sini, teman-teman mau nawar lagi, nanti saya bantu lah. Boleh, teman-teman. Ya, mau betul. Nego pajak lagi, nanti dikasih subsidi, ya? Iya, betul, betul. Oke, okay, izin ke belakang, Pak. Boleh, boleh, Om. Ada Evalia, ya? Evalia Matic, Om. Iya. 2000 kalau nggak salah 2012. Tipe apa ini? Tipenya XP. XP udah kilas ya? Udah kilas betul. Ini bulan 12. Pajaknya bulan Desember. Tapi pajaknya mati om. Berapa kali? Mati dari 2020. Mati jadi 4 panjang. 2020 berarti 4 kali panjang. 4 panjang. Pajak per tahunnya 2 jutaan ya? 2 jutaan. Cuman ini dapat tipe yang paling tinggi betul, ya? Betul, betul. Siap. Di bawah 80 dong? Ini saya kasih 78. 78? 78. 70 bisa nggak? Paling 75 net. 75? 75. 74 yuk, gas yuk. 74,5 tipis banget om, tipis. 74,5 ya? Iya, tipis 74,5 banget ya. Mobil bagus. Mobil enak, Matic-Matic enak. Cuman ini akinya nggak soak ya, nanti terima ganti aki aja. Oke, nanti aki digantiin ya? Iya, saya gantiin. Jadi 74,500 tuh udah rapih teman-teman, ya. Minusnya hanya di sektor pajak betul, aja ya? Betul, pajak aja. Dan ini dapatnya tipe XV, ya. Dimana ini tipe yang paling tingginya paling tinggi, ya? Paling betul, Matic-Matic okay. juga enak. Matic-Matic juga enak. Ya. Yang di belakangnya Pak, Evalia? Ada Evalia tahun 2013, manual. Manual yang itu? Tipenya XV juga. XV juga. Pajak 2 kali. Oke. Okay. Ini kita buka di 75 juga deh ambil. Itu 75, 75 juta, 75. Pajaknya dia di 2 kali dua ya. 2 kali betul. Siap teman-teman. 70 boleh nggak? Harus di atas 70 om. Harus di atas 70? Iya. 72 yuk. Paling saya habisin 73 om. 73? Iya. 72,5 ya? Ya udah ambil. 72,5 minus pajaknya di 2 kali iya, aja betul. Ya? Betul. Langsung bawa pulang. Mobilnya bagus om. Juga teman-teman. Iya. Siap, di belakang ada Nissan ada Serena. Ada Serena 2007. Oke. Okay. Transmisi Matic, pajak 2 ya. Kali om. Pajak 2 kali, ya. Pajak per tahun 2 jutaan 2 ya. 2 jutaan betul. Kalau Serena dia 2000 cc dan kondisi Matic aman. Matic aman, yang minusnya pajak aja. Pajak aja. Yang lain kaki-kaki aman, habis diganti. Oke, okay. Berapa Pak harganya Pak? Saya kasih murah, 65. 65? 65. 60 bisa nggak? 63. 63? 63. 62 lepas yuk. Ya udah ambil. 62 jual ya? Ya nggak apa-apa. Oke, okay. Langsung bawa pulang Nissan Serena ya? Iya betul om. Siap, ini juga ada unit Innova Pak? Ada Innova G-Matic 2005 om. Lagi rame Innova di sini ya? Lagi rame semalam om. Semalam juga laku kemarin ya? Laku, hari ini laku 2. Oke. Okay. Nah, jadi Innova lagi banyak yang nyari juga. Ini banyak yang masuk lagi ya? Iya betul om. Kalau yang ini tahun berapa Pak? Ini tahun 2005 Matic. Matic? Iya. Tipe G? Tipenya G-Matic betul. G-Matic oke. Okay. Pajaknya mati sekali. Satu kali aja. Iya. Pajak di bawah 3 juta ya? Pajak 2,4. 2.400.000. Iya. Oke. Okay. Kalau kondisi mobil gimana Pak? Kalau cat sih mulus om ya, cuman peleknya udah nggak ori. Peleknya udah nggak ori, iya, lampunya udah pakai proyektor ya. Betul, betul. Oke teman-teman, AC dingin. AC dingin, Matic aman. AC dingin, Matic aman. Iya. Di bawah 90 ya? Harus di atas 90 om. Di atas 90? Iya. Kirain dapat 88? Nggak dapat om. Berapa ini? Ini agak tinggi om, kita di kemarin bukanya 95. 95? Ya bukanya 103 saya buka, cuman saya habisin 95. Oke. Okay. Tapi kalau sekarang om mau, ini saya kasih di harga 95 lah. 95? Iya. 92,5 nggak bisa? 93 ambil. 93? 93, 93 ambil. Cek unit ya cek Pak ya? Cek unit aja, nanti saya kurangin lagi sampai sini. Oke, okay, mobil iya. bagus, minusnya hanya di bagian pajak iya, aja ya? Betul, betul om. Pajaknya di satu kali ya? Satu kali betul. Siap teman-teman, masih ada Innova juga tuh Innova di belakang. Innova 2007, G-Matic, pajaknya hidup. Pajak hidup. Saya buka cepet aja. 100 juta. 100 belum juta. Euro ya? Belum, belum. Belum euro ya? Belum. Oke, okay, kalau yang di Sobon 3 euro. Oh, yang di Sobon 3 nanti ada euro ya? Iya, betul. Siap, teman-teman. Pajaknya gimana hidup? Pajak hidup masih. Pajak hidup ya? Nah. Oke. Okay. Di bawah 100 bisa nggak? 95, om. 95? 95. 93 bisa?
Saya udah jomblangin 95 itu. Samain aja 93 coba. 94 deh, saya 94, calon, ya? Saya calonin tuh pakai Innova 2007. Dapatnya 2007, tahun muda, iya. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Betul, saya harganya kasih 93. Hanya 93. 93 ambil. Oke, 93 bawa pulang 93, ya. 93 94 tadi ya. Gua 93 dah. Tadi sih 94, cuman Bapak bilang 93. Oh, yaudah, enggak apa-apa. 93 ya. Iya, iya udah. Iya, iya. Aduh, 93. Belakang, Pak. Belakang ada Xtreel. Iya. 2009. 2009. Pajak 5 kali. T31 ya. Iya. T31 CC-nya 2500. 2,5. Yang 2,5. Ya. Oke. Kondisi matic gimana? Ini minus pajak aja, mobil aman. Mobil aman, saya ya. Saya ngambil dari Sukabumi kemarin. Oke, berapa, Pak? 70 aja bayar. Tuh, 70 dapat 2009. T31. Iya. Kalau kurangin 2 juta bisa enggak? Ambil. 68. Enggak apa-apa, ambil. 68 langsung ambil, ya. Bawa pulang ya, Pak, ya. Betul. Dapat T31 sudah model facelift, ya. Teman-teman. Nah, kita kesini dulu deh, Pak. Nah, ini baru nyampe juga nih, Om. Altis ya. Ini Altis 2002, oke. Transmisi manual, pajak bulan 5. Ini tipe apa, Pak? Tipe G. G manual? G manual. G manual, teman-teman. Mobilnya bagus, Om. Interior ori ya? Masih ori, bodi mulus, ban baru semua. Betul. Pajaknya baru lewat bulan 5 kemarin. Satu kali aja. Baru lewat, iya. Pajak per tahun 2 jutaan, iya, ya? Iya, tapi platnya sampai 2024. Kalau di bawah 60 masih kuat nggak? 58 ambil. 58? 58. 56 bisa? 57 sikat. 57 ya. Ya. 57 bawa mobilnya pulang. Bagus, mobilnya bagus. Bicara barang bagus loh. Ya. Interiornya ori, ya. Bodinya juga rapi. Cakep, cakep mobil. Dan pajaknya cuma sekali ya. Betul, pajaknya 1,8. Kalau mau dinego lagi langsung merapat aja, ya, nanti teman-teman. Saya bantu lah, saya kurangin lagi. Ini Suzuki apa, Pak? Ini ada Suzuki Sidekick, okay. Tahun 97. Ya. Pajaknya bulan 8 hidup. Okay. Mobilnya full orisinil. Full orisinil ya. Ini PPJ yo, pakai jual nih, Om. Punyanya Om Nana nih. Punya Om Nana ya. Iya, berarti nanti kita negonya di sini aja. Langsung ke lokasi ya. Langsung ke lokasi aja. Oke, okay, karena bicara barang mobilnya bagus. Antik. Dipakai Om Nana juga, ya. Mobil antik ya. Iya, betul. Oke, okay, kita ke sebelah sini boleh, lagi, boleh, Pak. Boleh. Ada kuda ya. Ada kuda, Om. Kuda Diamond, Om. Diamond? Iya. Tahun berapa, Pak? Tahun 2003. CC berapa kalau Diamond? CC-nya 1500. 1500? Iya. AC-nya single atau double? AC single. AC single. Tapi udah power window. Udah power window, iya. Interiornya ori juga. Masih orisinil, cat masih orisinil, cuman kemarin ngesel bemper aja. Oke, kondisi mesin kayak kaki gimana? Aman, Om, aman. Aman semua, aman, ya? Aman. Siap, pajak hidup ya? Pajak bulan 8 kemarin baru lewat. Oh, satu kali aja ya? Ah. Pajak per tahun mobil nggak nyampe 2 juta harusnya ya? 1,7-an. 1.700.000-an. Iya, betul. Mobil dilepas berapa, Pak? Saya buka murah, 45 aja. 45? 45. 45 2003. Bawa pulang ya. 40 masih kebagian nggak? 42,5. 42,5? Iya. 42 aja ya? Ya udah ambil. 42 langsung nih. Merapat Grandia, ya? Grandia, betul. Betul, teman-teman. Dapat kuda Grandia, teman-teman. Ya. Nah, di belakang yang biru mobil apa, ada, Pak? Ada Avanza E 2008. Oke. Okay. Pajak 2022. Iya. Itu saya buka di 72. Buka harga 72. Iya. Siap, teman-teman. Pajaknya 2 kali, dua kali, ya? Betul, iya. Pajak per tahun berapa, Pak? 1,8-an. 1,8-an. Iya, meskipun betul. Tipe E, buat Avanza itu mesin 1300, betul, ya? Betul, udah. Bedanya sama G cuma AC double aja. AC double aja, dan AC, iya, pun dingin, ya? AC dingin, normal. Oke, 74 masih bisa nggak? Saya bukanya 72, loh, Om. Oh, bukanya 72? 72. Oh, di bawah 70 bisa nggak? Paling 70, ya. 70? 69 bisa nggak? Oh, ya udah, datang 69 aja. 69 jual, datang, ya. Aja, aja. 69 jual, ya. Dapat Avanza tipe E, ya. Iya, betul, Om. Oke, di belakangnya, Pak, ada Grand Vitara 2009. Oke. Pajak dari 2019. Ya. Mobilnya normal semua, Om, cuman pajaknya aja kalahnya. Berapa kali pajaknya? Dari 2019, berarti 5 panjang. 5 kali panjang. CC mobilnya berapa itu? Ini yang 2400. Yang 2400, ya, CC, ya. Nah. Oke, dilepas berapa, maaf, Pak? Saya buka murah sih, Om. 70 aja deh bayar. 70? Hah. 65 boleh nggak? 68 ambil. 68? 68. 66 bisa nggak? Ya udah ambil deh. 66 cek unit ya? Iya, cek unit aja. Oke. Okay, jadi nanti teman-teman patokan harga yang hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis, oke. Okay. Tanggal 14 September. Ini, betul, patokan mobil di Sobon, patokan Om Andre ya. Siap, teman-teman. Jadi pokoknya nanti, tagih nanti aja kalau, ya. Kalau kesini, jangan sampai nanti ada komentar harganya salah, harganya berubah enggak. Oke. Okay. Dilihatin aja nanti telepon saya kalau sampai sini. Siap, teman-teman. Ya. Pokoknya patokannya dari video YouTube. Iya, betul. Siapa tahu besok hari Jumat Sabtu mau ngecek unit, langsung tagih aja ya, Pak. Tagih aja, ya? Kasih, okay, lihat aja itunya videonya. Siap, kita lanjut lagi, teman-teman. Siap, Om. Ini ada unit Xenia, Pak. Ada Xenia LI, Om. Ya. Tahun 2010. 2010, oke. Okay. Pajak hidup. Ya. Mobilnya bagus. Oke. Okay. Ini saya buka di 81. Buka harganya 81. Interiornya ori ya. Masih ori sini. Kalau LI kayaknya di bawah 80. Boleh. Deh. 75 berapa? Ya. 78 ambil. 78? Ah. 76 yuk. 77. 77? Iya. 77 cek unit ya? Iya, cek aja unit. Nanti sampai sini kalau teman-teman minta kurangin, kita kurangin. Ya, ini dibantu di salon ya, Pak, ya? Salon sama cutting sticker saya copot. Iya, dicopot biar, ya, jadi original, biar semua, jadi original, ya? Ini juga buang-buangin aja nih. Ya, iya, aksesoris kayak gini dibersihin nanti lampunya aja. Nanti lampunya nanti bersihin lagi. Oke, 70 jutaan, teman-teman, ya, langsung bawa pulang ya, Pak, ya? Iya, betul. Di belakang ada mobil apa, Pak? Itu baru nyampe, Om. Mobil, ya, cakep, Om.
ada Karen tuh. Oke. Okay. 2004 Matic. Iya. Pajak sekali. Pajak sekali, oke. Okay. Itu saya buka murah itu. 52 nego. 52 juta. Ah. Karen 2 itu 3 baris ya? 3 baris betul. CC-nya berapa itu? CC-nya 1500. 1500. Mobilnya bagus, Om. 47 masih kebagian enggak? Paling saya kasih 48 deh ambil. 48. 48. 48 cek unit ya. Cek unit aja. Oke, teman-teman. Karena kita ngambil juga tipis juga. Betul, dapat Karen 2 ya, mobil 3 bagus. Baris ya. Iya, betul, Om. Ada Grand Livina ya? Ada Livina SR tahun 2010. Oke. Okay. Pajaknya 3 kali kita buka 60, Om. Buka harganya 60. 60. XR itu 2 baris ya. 2 baris. 2 baris sama ke S-Gear sih, cuman yang enggak ada variasi aja. Enggak ada body kit aja body ya. Kit oke, aja. CC-nya pun sama 1500. Betul, betul. Harga 60. 60 aja. Oke, 56 masih bisa enggak? Paling 58, Om. 58. 57 boleh 57 kali ya? Ambil deh. 57 cek unit, ya. Minusnya hanya di bagian pajak aja ya. Iya, betul, betul. Oke, di belakang Livina XR ada mobil X-Trail, Pak, yang hitam, Pak. X-Trail hitam, 2005, pajak mati lama. Oke. Okay. Itu saya kasih di harga net 45, Om. 45 juta. 45 aja bayar. Pajaknya tahun berapa itu? Pajaknya dari tahun 2017. 2017. Iya. 42 masih bisa kali ya? Jangan, Om. Udah kalah banyak saya. Udah kalah, saya ya? Kasih 44 deh. 44 ya? Ya 44 juta bawa pulang ya? Bawa aja pulang. Dapatnya Nissan X-Trail. Ini cobain dulu. Kalau nggak enak, jangan dibeli. Betul, teman-teman. Matic insya Allah tinggal pakai ya. Aman. Yang nggak aman pajak doang. Kalau pajaknya itu lumayan tenggelam lama aja, iya. Teman-teman. Di sini juga ada Datsun Go. Datsun Go 2015. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Ya. Ini saya buka di 68 aja. Buka harganya 68. 68 juta ya. Model yang 2 baris betul, ya. Betul. Oke, AC dingin. AC dingin pajak hidup cuman enggak orinya grill depan. Oh, grill depannya ya, aja betul, ya. Betul. Siap teman-teman. Tapi untuk yang lainnya masih ori aman, ya. Aman, aman semua. Dalaman juga masih original semua. 65 masih bisa enggak? Paling 67 ya, Om. 67. 66 yuk. Ya udah, datang 66 cek unit ya. Cek unit aja. Oke, dapat Datsun Go model yang 2 baris betul, teman-teman. Betul. Belakang dulu, Pak. Belakang ada CR-V 2001. Ya. Pajaknya 3 kali, mobilnya bagus. Kita buka 61. Buka harganya ya, 61. Ini kondisinya bagus ya, Om. CC-nya berapa sih, Pak? 2000, Om. 2000 cc ya. Oke, okay. Bicara mobil tinggal pakai ya. Iya, betul. Siap. 57 masih bisa enggak? Paling 58 deh ambil. 58. Paling 3 juta buat pajak. Oke, okay, 58 ambil juta. Kalau teman-teman mau nego bensin lagi, boleh. Merapat aja ya. Iya, datang aja langsung. Siap, dapat CR-V generasi pertama, mobilnya tinggal pakai betul, ya. Betul. Ada Karimun kotak yang 2000, warna merah. 2003 pajak 3 kali. Oke. Okay. Kita buka 45, Om. Buka harganya 45. 45, betul. Siap, manual ya? Manual. AC dingin nggak? AC dingin, mesin bagus, kaki-kaki bau diganti. Power steering gimana? Enak nggak? Enak, biasa kan suka berat. Iya, suka berat biasa penyakitnya. Iya, enak. 43 masih bisa? Datang aja, Om. Datang ke unit datang ya? Datang aja. Kalau serius beli, nanti saya kurangin lagi. Ini murah loh, 43 juta. Iya. Karena bicara unitnya, power steeringnya bagus. Iya. AC-nya dingin. Kaki-kakinya mesin juga udah didalanin. Kemana nggak ngebul, Om. Betul. Kan udah kita rapiin. Udah dirapiin semua, iya. Sehingga coba mobilnya dulu aja, tinggal pakai ya. Iya, betul, Om. Oke, ini ada Honda City, Pak. Ada Honda City 2006 VTEC, Om. Oke. Okay. Ini transmisinya kayaknya manual nih. Transfer. Manual ya? Manual kayaknya, Om. Siap. Tapi dulu, interiornya Om. Ori nih. Coba ya. Dicek transmisi. Oh, Matic, Om. Sorry, Om. Oh, Matic. Matic, Om. VTEC, Matic 2008. 2008 yang VTEC ya, Om. Pajak berapa kali? Pajaknya bulan 3 kemarin baru lewat. Oh, satu kali aja ya? Iya, betul. Pajak 2 jutaan. Kalau Matic, VTEC masih lumayan kayaknya. Di bawah 80 ini, ya? Ini 78 sih, Om. 74 bisa nggak? Paling saya kasih 76. 76. 75 yuk. Ya udah gas aja. 75 dapat VTEC, iya. Matic. Iya. Pajaknya satu kali aja satu ya. Satu kali baru lewat. Siap teman-teman, dapatnya mobil yang masih original teman-teman. Iya. Di belakang juga ada Hyundai Avega hitam, ada Pak. Avega 2009. Oke. Okay. Pajaknya bulan 9 ini habis. Ya. Kita buka di 52. Buka harga 52, transmisi apa? Manual. Manual ya. Manual, AC iya. Dingin. AC dingin, kaki-kaki aman, dalaman bagus. 49 aja, Pak. 50 apa ya? 50, 500 lagi dah, 49,5 ya. 49,5 bawa pulang ya, Pak ya. Betul, Om. Oke, ada yang warna silver, Pak? Ada Altis 2003, Om. Oh, itu Altis ya? Iya, manual, okay. Om. Manual tipe G? Tipe G, kalah pajak satu kali. Pajak satu kali. Ya. Kalau CC mobil 1800. Iya, catnya harus dirapin lagi. Catnya okay. Ada yang kusam juga, Om. Tapi AC dingin. AC dingin. AC dingin ya, siap. Harganya berapa, Pak? Saya kasih 58. 58? 2003. Dapat Altis ya? Iya. Pajaknya nggak terlalu dalam, hanya di satu baru kali. Baru satu kali. 55 boleh nggak? 57 deh ya. 57? Iya. Sejuta lagi ya? Yaudah. 56 ya? 56 ambil. 56 langsung bawa pulang ya, Pak? Iya, ya? Betul, Om. Oke, ada mobil Twin Cam merah nih. Twin Cam GT tahun 91. Oke. Mobilnya juga bagus, harga juga lumayan tinggi, 50. 50 ya, cuma karena nanti tipe nego GT aja, ya. Nanti nego di sini aja. Siap, langsung nego ke unit ya, aja. Betul, karena betul. Itu barang hobi juga hobi, hobi, ya. Betul. Di belakangnya ada mobil Classy. Ada Classy 92. Oke. Minus pajak baru lewat. Ya. Sama platnya Tasik.
Jet ya? Z. Oke. Tapi gue buat mesin, kaki-kaki aman. AC hidup? AC dingin, cuman atasnya itu ditutupin sama cutting sticker. Oh, kalau mau dicopot juga boleh ya? Kalau mau dirapin nanti kita rapin semua, kita terima mulus. CC-nya berapa, Pak? 1.300. 1.300, ya. Pajaknya sekali doang. Pajak ya? Pajak sekali, betul. Pajak per tahun berapa, Pak? 500 ribu. 500 ribu, ya. Di bawah 20 dapat nggak? Saya kasih 15. 15? 15 juta. 14 boleh nggak? Datang aja, Om. Langsung cek unit ya? Cek unit aja. 14 juta, mobil langsung bawa pulang ya, Pak? Iya, betul, Om. Oke, paling belakang mobil apa, Pak? Itu yang Excel udah ter-DP, Om. Udah ter-DP, ini ya? Ini orangnya lagi lihat nih, cuman kita konten dulu, baru nanti dia cek lagi. Oke, teman-teman. Ya. Sip, kita ke samping aja. Siap, Om, siap, Om. Ini baru juga nih, baru datang nih. Ini ada BMW tahun 97, Om. Tahun 97. Ini tipe 98 ya? Tipenya apa ini ya? Seri... Oh, 323, Om. 323 ya. Ya, ini mobil manual. Ini mobil pakaian. Oke. Okay. Matic, matic-nya aman, respon semua. Iya. Body juga masih orisinil. Body masih orisinil. Dalaman aja tuh, jok-joknya ada yang pecah-pecah namanya pecah-pecah. Kulit ya. Tapi ya masih rapih lah kegolongnya. Cakep, Om. Mobilnya bagus. AC dingin ya? AC dingin dipakai enak. Betul, mobil sih ganteng, teman-teman. Mobil pajak cakep. Berapa kali, Pak? Pajaknya 2021, Om. 2021. 2022. 3, 3 panjang. Oh, oke. Okay. Pajaknya berapaan sih, Pak? Pajaknya ini enggak nyampe 2 juta. Tidak sampai 2 juta ya. Oke. Okay. Di bawah 50 dong. Ini berapa kita bayang? Bukannya enggak tinggi, Om, karena pakaian teman ini. Oh, oke. Okay. Barangnya langka ya. Barangnya langka ini. Siap, teman-teman. Bukannya di 70 jutaan. Iya, nanti nego aja sampai sini. Nego merapat aja ya. Betul, betul. Karena ini termasuk kolektor item, teman-teman. Betul, betul, Om. Ada Avega juga, Pak. Abu, Pak. Avega 2010. Oke. Okay. Pajak hidup. Ya. Kita buka 55. 55 juta, iya, 2010 pajak hidup. Pajak hidup. Transmisi apa? Manual. Manual, manual. Oke. Okay. Mobilnya bagus, Om. 48 aja, Pak. Nih, saya kasih net ya, 50 deh. Hah? 50 ambil. 2 juta lagi yuk. Potong sejuta, 49. 49 ya, 49, pajaknya apa? Hidup ya. Pajak hidup masalahnya. Pajaknya hidup, 49 juta bawa pulang, iya, ya. Betul, betul, Om. Dapat Avega. Avega tuh lagi rame. Lagi rame, karena Om. Karena dia enak dipakai, irit juga. Betul. Kalau spare part gimana, Pak? Kalau Avega, gampang, Pak? Sih, Om. Banyak ya? Selama ini sih spare partnya kayak biasa aja, kayak Jepang aja. Oke, okay, karena kan sekarang banyak marketplace juga ya. Marketplace online kan banyak. Betul. Ada yang oren mobil apa, Pak? Yang oren tuh mobil New Corolla tahun 98. 98, oke. Pajaknya okay. 2 kali. Iya. Itu sebenarnya udah ada mau tukar tambah sih kemarin, cuman kita mau jual putus aja. Iya. Yeah. Kita buka di 42. 42 ya. 42. Manual ya? Manual. AC dingin. AC dingin pakai sunroof. Iya. Yeah. Udah gaul lah anak muda. Sunroofnya masih berfungsi masih itu. Masih aktif. 39 aktif. Masih bisa enggak? Paling 40, tapi datang aja lah, Om. Langsung ke unit kita ya. Biar cepat aja enggak apa-apa. Biar keluar ya. Nah. Pokoknya kalau teman-teman serius, datang nanti test drive unit. Kalau mau nego nanti boleh ya, Pak ya. Iya, jadi di sini harganya fleksibel. Yeah. Kalau emang kita lagi benar-benar sudah jual, jual aja udah. Siap. Kalau di sini mah teman-teman biar muter aja. Tipis pasti dilepas. Iya, betul. Kalau barang udah lama modal pun kadang-kadang dijual, betul. Ya, namanya Pak. Namanya dagang ya. Kan ada masa-masanya. Betul, nggak teman-teman. Semuanya untung. Betul, ya. Teman-teman. Kadang-kadang jual modal pun digas, teman-teman. Ya. Ada yang putih, Pak? Yang putih itu ada Daihatsu Winner ya. Tahun 93. Oke. Okay. Pajaknya 2 kali. Pajaknya di 2 kali. Ya. Oke. Okay. CC-nya berapa, Pak? CC-nya 1.300. Mirip Classy ya. Hampir kayak Classy, kayak tapi Classy. Dia pendek. Oke, ya. Pajaknya 2 kali? 2 kali, pajaknya cuma 600 ribu. 600 ribuan, di bawah ya. 20 juga? Oh jangan. Berapa kalau? Itu saya kasih harga di 28 aja udah. Lumayan ya kalau winner ya? Iya, winner kan lumayan, Om. Pasarannya masih 35-40, Om. 25 aja coba. Jangan, Om. Kalau 25 yuk. 27 lah, Om. 27? Ya. 26 ya? Tipis banget sih. Iya, kebagian lah. Enggak kebagian. Tapi enggak apa-apa deh, saya jual selon aja. Udah 26 ya? Udah, ambil aja. Biar habisin aja, teman-teman. Yang merah, Pak? Yang merah saya kasih Baleno. Baleno, oke. Okay. 2001. Iya. Pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. Saya kasih 38. 38. 38. Baleno tuh CC 15 ya. 15. AC dingin. AC dingin manual ya, Om. Kalau 32 masih kuat nggak? Paling 36 ya. 36? Hmm. 34 yuk. 35 ambil. 35 jual 35 ya. Jual 35 dijual, dapat ya. Baleno pajaknya di 2 kali aja, betul, ya. Betul. Di paling belakang ada mobil apa tuh, Pak? Ada mobil Mazda MR tahun 90. Oke. Okay. Tahunnya 92, MR90 tahun 92. Oke. Okay. Pajaknya hidup saya kasih 12 juta aja. Pajak hidup ya di 12 juta. 12 juta. Kalau buat judul 10 juta boleh enggak, Pak? 10 habisin. Juta. Viral sih 10 juta, cuman sayanya, Om. Iya. Jadi puyeng. Jadi puyeng. Nah, jadi saya kasih ada Panadol, harga. Tenang, Pak. Iya. Panadol udah enggak mempan, Om. Udah enggak mempan ya. Udah coba 10 juta, Pak. 11 juta ambil. 11 juta ambil 11 ya. Oke, okay, 11 juta boleh ya. Ambil, ambil 11 juta. Siap, teman-teman. Oke, okay, kita ya. Lanjut, Pak. Siap, siap. Kita lanjut, ada Teana nih sebelum ke Sobon 3 nah, nih. Nah, ini ada Teana 2005. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Mobil bagus. Ini pajak aja, Om. Berapa kali, Pak? Pajaknya 5 kali, Om. Pajak 5 kali ya.
Tapi mobil bagus ya? Mobil sehat, Om. Mobil sehat, oke. Okay. Ini saya buka 50. Buka harganya di 50. Iya. Oke. Okay. 45 masih kuat nggak? 47. Murah loh, teman-teman. Coba cek 47. Di pasaran. Kita juga sering lihat Teana, iya. Ada yang jual 60-an. Betul. Tergantung kondisi juga. Ini kalau kondisinya kalah pajak aja. Kalah di pajak ya, aja. Betul. Ini 40 jutaan aja ya. 40 jutaan bayar. Langsung bawa pulang ya. Di Santeana, teman-teman. Iya, betul. Di belakangnya mobil apa, Pak? Ada mobil Toyota Soluna tahun 2003. Tahunnya 2003. Iya. Oke. Okay. Kondisinya cat ulang. Oke. Okay. Pajaknya baru, Om. Pajaknya baru. Pajaknya baru. Oke, okay, teman-teman. AC dingin. Ya. Power window udah audio segala. Oke, okay. Udah power window ya. Udah. Padahal XLI ya. XLI, betul. Harganya berapa, Pak? 34, Om. 34. 30 masih kuat enggak? 32 deh. 32. 32. 31 yuk. Ya udah datang aja. 31 langsung cek unit ya, Pak, cek ya. Cek unit aja. Pajaknya biru, panjang, pajak panjang. Ada GL ya, Corolla GL, GL ya. Itu kemarin udah ter-DP sebenarnya ya, cuman minta waktu sampai hari Sabtu besok. Belum tahu ya. Ya, deal harga di 19. 19 ya. Oke, okay, kalau teman-teman nanti belum ada jodohnya, boleh 19 juta bawa pulang ya. Iya, boleh, boleh. Oke, okay. Ini ada Camry, Pak. Ada Camry tahun 2005, pajak hidup. Pajak hidup. Gematik yang 2400. 2400 cc. Iya, oke, okay. Kondisinya gimana ini? Kalau mobil kondisinya bagus, Om. Daleman juga masih ori. Oke. Okay. Metik-metik aman, nggak hidup. Metik aman ya, oke. Okay. Pajaknya berapa pajaknya kali? Pajaknya hidup. Pajaknya hidup pajak juga? Hidup. Siap. Iya. Pajak berapaan, Pak? Pajaknya hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan. Iya. Dilepas berapa, Pak? Ini agak tinggi ya, saya buka sih 70, Om. Buka 70? Iya. 63 masih bisa nggak? Paling saya kasih 66 ya. 66? 65 yuk. Ya udah. 65 jual ya? Iya, jual. Nggak yang apa. Gold, Pak? Avega 2011. Oke. Okay. Pajak 4 kali. Iya. Itu kita kasih harga di netnya aja ya, 40 ambil. 40 juta ya? Iya, betul. Gopay lagi bisa ya? Waduh, dikurangin lagi. Iya, 39,5 ya. Udah gas lah. Udah gas ya, 39,5 ya. Gapapa. Terus yang merah, Pak, sebelum udah kita laku, pindah, Pak. Udah laku ya? Udah laku. Oke, yang merah udah laku dan di Sobon 3 masih banyak ya? Iya, Sobon 3 lumayan mobil yang kelas-kelas ininya lumayan murah. Betul, dan harganya pastinya di bawah pasar ya, Pak, pastinya. Ya? Pastinya. Oke, kita lanjut aja, Pak, ya. Ayo, gas yuk. Let's go, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita ke Sobon 3 nih. Jadi banyak mobil-mobil tahun muda, bahkan menjurus ke mobil-mobil agak mewah, cuman kita cari nih, mudah-mudahan harganya di bawah pasar ya, Pak, ya? Siap. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai dari Nissan Serena, Pak. Ini ada Serena, Om. 2013. Oke. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Mobilnya bagus, Om. Tipe apa ini, tipenya Pak? Tipenya yang HWS. HWS, ya. Yang tipe tingginya, tipe ya? Tipe tinggi, C26. Oke, okay. Ya. Matic masih enak? Matic, respon, kaki-kaki aman semua. Kaki-kaki aman. Electrical bagus. Electrical bagus, ya. Pintu juga normal, ya? Iya, betul. Pintunya, pajak hidup. Pajak hidup. Harganya berapa, Pak? 135. 135. Murah banget, Om. Murah sih ya. Kalau 13 masih kuat enggak? 13.2 deh. 13.2. 132 enggak apa-apa. 131 yuk. Ya udah ambil. Gas ya. Ya 131 bawa pulang ya. Bawa pulang. Ada Alphard, Pak. Ada Alphard tahun 2005, Om. 2005. Oke. Okay. Ini yang tipe tertinggi. Ya. Pajak panjang. Oke. Okay. Mobilnya tinggal pakai. Tinggal pakai ya. Nanti mau bawa mekanik silakan. Speakernya juga banyak tuh, udah. Sampai ke dashboard juga, betul, ada, betul. Ya. Yang paling tipe tertinggi, Om. Pajaknya hidup. Pajak panjang. Pajak panjang. Nama ya. Sama sendiri KTP bisa pinjam. 100 berapa ini, Pak? 135 yuk. Oh, murah ya, 135 ya. Dapat yang tipe paling tinggi. Harga Avanza nih saya kasih. Harga Avanza. Iya. 129 kuat enggak? 132 ambil. 32, iya. 30 yuk. Ya udah, sudah datang. 30 bawa pulang ya. Iya, oke, ada Innova, Pak. Ada Innova 2007 yang udah Euro, Om. Udah Euro, oke. Okay. Tipe V-Matic. V-Matic, panel kayunya hidup. Bagus ya. Iya, mobilnya antik, Om. Oke. Okay. Cuman ada di mesin ada bule ya. Bule dikit dah, siap. Tapi mobil cakep. Mobil bagus, oke. Okay. Ini saya buka di 110. 110 juta. Iya. Oke, okay, teman-teman, murah, pajaknya hidup bagus, ya. Udah Euro, betul. V-Matic, Euro, tapi kalau 100 rame nih, Pak. 100 rame. Iya. Temen kitanya pusing, Om. Pusing ya? Pusing, berapa, Om, dong? Paling kita kasih 105 deh. 105. Oke, okay, 103 yuk. 104 ambil. 104. Ya, 104 bawa pulang ya. Bawa pulang, mobil siap bagus. Teman-teman, dapat fee, pajaknya hidup, ya. Mobilnya bagus ya. Ini kalau ada mau yang barong juga ada nih. Yang barong ada, Veloz ada. Ada Veloz Matic ini 2012. Oke. Okay. Maaf, 2013. Pajak hidup saya buka 125. 125 nego ya. Bahkan ada Baleno ada juga ya. Ada Baleno juga. Ini di 55-an. Oke, okay, kalau Veloz 120 kuat enggak? 123 paling, Om. 122 deh. 122 ya. Ya. Ini 49 kuat. Di atas gocap dikit lah. 50 dikit lah ya. Ya. Oke, okay, teman-teman. Aja dulu. Langsung ke unit aja. Ya. Bahkan yang nyari Taruna Grand Livina banyak ada, banget. Ada di depan ada. Betul, kita izin ke belakang boleh, aja boleh, ya. Oke, okay, di belakang kita lihat-lihat lagi nih. Ada ya. Yang asik apalagi. Ini ada, ini saya murahin nih, Om. Boleh, Fiesta. Ini ada Fiesta 2012. Ya. Pajaknya hidup. Oke. Okay.
Ini saya kasih 75. 75. 14 ya. 14 pajak hidup. Oke, 70 kuat enggak? 73. 73. 71 yuk. 72. 72, 71 aja. Ya udah ambil. 71 ya. Enggak, 71 bawa pulang ya. Ambil aja, mobil bagus. Oke, pajak hidup warna putih, mobil bagus ya. Ya betul. Siap. Expo over, Pak. Tahun 2008 Matic. Matic. Pajak hidup. Oke, pajaknya hidup. Ini saya buka di 85. 85 ya. Iya. CC-nya 15 ya. 15 betul. 80 kuat enggak? 82 aja ya. 81. 81 cek 81 unit ya, Pak ya. Aja. Oke, bahkan yang nyari Civic juga ada 3 nih kalau datang ke sini. Ini 2008. 2008. Kalau hitam tahun berapa? Yang hitam 2007. Siap, teman-teman. Tinggal pilih ya, Pak ya. Nah, ini harga di 120. Ya. Pajak hidup semua ya, Om. Oke. Ini 110 nego. Ya. Itu 120 nego. Ah, nego aja 100 jutaan semua ya. 100 jutaan semua, mobil cakep semua. Siap, teman-teman. Langsung merapat aja pilih unit ya, Pak betul, ya. Om, betul, Om. Oke, Honda Jazz, Pak. Ini ada Jazz 2005 Matic. Ya. Minus pajak 4 kali. Pajak 4 kali. Mobilnya aman, oke. Sehat. Saya buka 65. 65. 65. IDSI. Oke, pajak hidup ya? Pajak 4 kali, Om. 4 kali. Tinggal pajaknya. Tinggal nawar aja berapa? 8 jutaan lah pajaknya. Ya. Di bawah 60 kuat enggak? 60 yuk. 59 yuk. Ya udah, ambil deh. 59 ya. Gas, gas. 59 bawa pulang. Tuh, mobilnya bagus, Om. Fiesta juga ada. Nah, ini Fiestanya cakep tuh, Om. Okay. Tahun 2010. Iya. Tipenya yang trendy. Oke. Okay. Pajaknya 2022. Pajaknya 2022. Dua. Harganya berapa itu? Mobilnya antik nih. Saya kasih harga 75 nih, Go. 75 juta ya. Ya. Oke, okay. Di 69 kuat enggak? 72 deh, Om. 72, 70 ya. Yuk. 71. 71 langsung cek unit ya. Cek aja nanti saya kurangin lagi. Banyak nih stok-stok baru nih. Splash juga ada nih. Ada Splash 2014. Oke. Okay. Manual. Ya. Platnya serang ya. Plat okay. A, pajak hidup panjang. Pajak hidup. Ini saya kasih 85 nih, Go. Oh, tinggi 85, Pak. Ya, berapa, Om, nawarnya? 77, Pak. Jangan kan 2014. Iya, 77 coba bisa enggak? 80 deh. 80. 80. 78 yuk cek unit 79 yuk. Cek unit. 79 ya. Ya. 79 dapatnya pajak hidup. Tahun muda. Tahunnya muda. Tahunnya 2014 pajak 14, hidup. Betul. Sirion, Pak. Sirion 2008. Oke. Okay. Pajak 3 kali. Ya. Kita buka 65. 65 ya. 65. 60 yuk. 63 deh, Om. 63, 62 jadi ya. Ya udah, sikat. 62 bawa pulang mobil, teman-teman. Ada X-Gear, Pak. Livina HWS ini ya. Ini Livina HWS 2014. Ya. Ini kayaknya transmisinya manual, Om. Manual. Oh, sorry, Om. Matic, Om. Oh, Matic. Matic. Oke. Okay. Ini bagus nih, Om, mobilnya, Om. Siap. Ini saya kasih murah, ini saya buka cepek. 100 juta? Ya. Oh, murah ya. Pajak murah. Hidup. Pajak hidup. 95 kuat nggak? 98 ambil. 96 yuk. 97. 97 ya. 97 bawa pulang ini mobil yang ya. Model. Udah yang model baru ya. Baru, oke. Betul. Jadi banyak nih di Sobon 3 ada Xenia. Ada Xenia betul. Ada Vios. Ada Vios ini tahun 2005 2004. 2004. Ya, ini mobil juga bagus, Om, tinggal pakai. Berapa? 50 nih. Isinya Matic. Ini saya buka sih 65, Om. 65. Tapi kirain. Nanti nego di tempat aja. Nego di tempat ya. Ya kalau mau nawar di bawah 60 langsung gas ya. Iya, gas aja langsung. Siap. Jazz, Pak. Ada Jazz 2006. Oke. Okay. Transmisi Matic, lampu udah di merah-merahin segala nih, Om. Betul. Pajak hidup mobilnya bagus. Oke. Okay. Ini kita buka, ini agak tinggi ya, Om, karena kondisinya bagus, 75. 75? 75. 70 sih asik sih ini. Paling saya habisin 73 deh, Om. 73 ya? 73. Tapi kalau mau nawar 70 boleh ya? Datang aja. Yang penting mobil aja. Cocok ya? Cocok, yang penting cocok dulu. Oke, okay. Ada banyak tuh lagi disiapin. Limo, ini Livina. Ini disiapin buat konten Om Andre yang berikutnya. Oke. Okay. Ini ada mobil Livina, tahun 2009. Oke. Okay. Ada lagi Kalia. Oke. Okay. Ada lagi Kijang, ada lagi banyak itu mobil. Ada Xenia juga. Banyak ya, Pak ya? Sama Jazz juga banyak. Jadi buat teman-teman kan putaran di sini mobil tiap hari ada yang keluar masuk ya. Iya, betul. Bahkan kemarin saya lihat di status sampai 9 unit tuh sehari ya, kayak gitu. 9 unit. Makanya betul. Buat teman-teman langsung merapat aja, ya, nanti pilih-pilih mobil disesuaikan dengan budget karena dengan budget yang sama pilihan mobilnya banyak. Pilihannya banyak. Itu. Jadi nanti datang ke Sobon bilang aja saya punya budget sekian, pengen dapat minibus atau sedan, nanti ngomong aja. Nanti diarahin ya, Pak. Kita ya. Arahin nanti. Oke, mobilnya. Teman-teman. Siap, makasih banyak, Pak Haji. Sehat dan sukses selalu. Sukses teman-teman juga semua. Sehat, sukses selalu. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.